Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbunallahu wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Taib anana ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca zikir pagi dan petang, mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian kita di pagi yang berbahagia ini banyak amalan yang dapat kita lakukan, khususnya juga dapat kita laksanakan salat duha ya, untuk kita berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari ini kita tatbik ya. Kita tatbik karena udah beberapa pertemuan kita tidak tatbik Quran. Kita hari ini melanjutkan tatbik kita yang lalu itu sampai ayat ke-80. Sekarang kita lanjutkan ke ayat ke-81 surah Al-Baqarah. Ustaz harap antum semua dapat membuka Qurannya. Sudah. Baik. Kita mulai ya, ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hai anak-anak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasad. Isma' ya, dengarkan baik-baik. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah
هم فيها خالدون. طيب هاي أناسات dibaca. Perhatikan ya, panjang pendeknya ya. Insya Allah nanti kita bahas tajwidnya. Kita lanjut ayat 83. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ayo anak nasihat yang dirahmati Allah. Lanjutkan ya. Ayat ke 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Kita lanjutkan. Nah, ini agak panjang ayatnya ya, jadi perhatikan benar-benar. Ustaz berhenti ya, kadang tidak pada wakaf, tapi Ustaz berhenti ya di tempat-tempat yang memang tidak merubah makna ya. Kalau Ustaz berhenti di satu sisi mungkin ya pernapasan kurang sampai
Lanjutkan ya. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ayo anak-anak saat dibaca ya. Ulaika alladzina ishtarau dhalal. Afwan ya, saya ulangi ya. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Sudah, Ustaz. Kita lanjutkan ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli wa atayna Isa ibn Maryam وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا
kadzabtum wa fariqan taqtulun. Lanjutkan ya ayat terakhir. Waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Tayyib, anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita membaca ayat tadi ya, dari ayat 80 sampai ayat 88 ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini antum semua dapat memahaminya dengan baik. Ustaz akan membahas ya mengenai hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ini. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi, ya, nun ketemu kaf jadi eng ya, mangka ya, sekali lagi nun ketemu kaf ikhfa dia menjadi eng ya, kalau nun ketemu kaf dan qaf menjadi eng. Bala man kasaba, akan tetapi jika bertemu dengan qaf dia agak tebal ya, karena seperti makhrajul huruf qaf itu ada di belakang ya, di belakang di tenggorokan atas bagian yang lunak ya, sedangkan huruf kaf di daging yang lunak dan daging yang keras ya, tenggorokan atas. Sayyi'atan wa hatat bihi, bihinya panjang ya anak ustaz, kalau ada antum lihat seperti ini ya, ini maksilah namanya ya, maksilah. Wa hatat bihi khati'atuhu, tonya mad wajib, faulaika ashabun nar ya, mad wajib panjang ya, hum fiha khalidun. Walladzina amanu, ingat ya ini mad badal, a ini panjang ya karena ada hamzah ada alifnya. Wa'amilus salihati ulaika ashabul jannah, berhenti sini boleh ya, kalau mau disambung lebih baik karena ini namanya waqaf aula wasal ya, disambung lebih baik. Hum fiha khalidun. Wa id akhadna ya anana usad, huruf dha dia sukun jadi dia mengalir ya. Akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallaha wabil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas ya, wa qulu lin nas husna wa aqimus salata wa atuz zaka, ingat dia ini idgham bi gunnah, agak disengaukan sedikit, husna wa aqimus salata wa atuz zaka ya, ini wa nya ini enggak dibaca ya nana ustaz ya, ini hanya sebagai pembantu saja ya, wa'atuz zakah. Thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun, ingat ya, mim ketemu dengan mim idgham mimi atau idgham mithlain ya. Kita lanjutkan, perhatikan ya, antum perhatikan dengan seksama dan dengarkan penjelasan dari ustaz. Wa idh akhadna mitsaqakum, ingat ya, bedain qa dengan kaf ya, qa dengan kaf, qa ka mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ya, ini ditahan, mim ketemu mim idgham mimi, anfusakum min diyarikum, ingat nun ketemu dal ikhfa. Thumma tawallait, thumma aqrartum, ro-nya tebal ya, wa antum tashhadun. Kemudian kita lanjutkan, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, perhatiin ya, fariqam minkum min diyarihim, seperti itu bacanya ya,
Sekali lagi, Ustaz, contohi ulang ya cara membacanya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ingat ya, fariqam idgham ya. Kemudian nun ketemu kaf, ikhfa. Ya, jumpa lagi mim ketemu mi, idgham mithlain atau idgham mimi, nun ketemu dal, ikhfa. Nah ya, perhatikan semuanya. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Mim ketemu ba, maka dia ikhfa syafawi. Ini juga ditahan ya. Mulutnya ditutup tanpa ditekan ya, tanpa ditekan atau dikerutkan. 'Alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum ya. Nun ketemu ya idgham bigunnah. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun. Matikan ya, karena dia tanwin berjumpa dengan ain. Alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nah, ini cepat ya Nana Ustaz. Kalau antum mau berhenti sini cepat ya. Kalau mau disambung bi ba'dil jadi ikhfa karena tanwin berjumpa dengan huruf fa. Ya, kalau mau dimatikan wa takfuruna bi ba'd. Seperti itu ya. Ujungnya lidah antum mengenai huruf dot. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ya. Ini tanwin ya. Wa yaumil qiyamati yuraduna ila syaddil 'adzab. Mat jaiz ya. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Kita lanjutkan. Ulaikal, ulanya panjang ya, mat wajib 6 harakat. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ingat ya, tarawul. Ulaikal ladzina ishtarawul ya, tarawul wul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun ya. Nun ketemu sad ikhfa. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul ya, birrusul. Kalau mau berhenti sini. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ingat, wa ayyadna. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Ingat anan Ustaz, tanwin berjumpa dengan ba maka dia iklab. Ada huruf mim seperti ini maka dia iklab. Dia sama dengan ikhfa syafawi ya. Mulutnya ditutup tanpa ditekan ya, tanpa ditekan mulutnya ya. Paham ya? Bisa antum bayangi ya apa yang Ustaz sampaikan ini? Mulut hanya ditutup saja. Rasulum ditutup tanpa antum tekan mulut antum. Ya. Iklab dan ikhfa syafawi sama ya. Anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum. Ingat ya, fafariqan tanwin berjumpa dengan kaf maka dia seperti yang fafariqan ka kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Demikian ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari Al-Qur'an, dalam mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala ini ya. Dan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, juga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf ya. Tidak ada tugas ya. Insyaallah nanti untuk hari Jumat atau minggu depan ya Ustaz akan berikan tugasnya. Bila taufik wal hidayah, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.